Ini bang, rusaknya bang. Ini kondisi keyboardnya. Ini telah kita hidup. Nyala secara normal. Loading. Hidup, semua hidup secara normal, hidup, namun tidak ada suara, semua kosong, tidak ada suara. Setelah direset juga tidak memiliki suara. Demikian kerusakan yang terjadi. Banyak kok ya, aku ngirim video ke yang mana kok, minta. Fungsionalnya model ini nggak aktif, nggak bisa pak. Berapa pak benerinnya, apanya aja pak yang harus dibenerin, biayanya berapa gitu pak. Makasih pak. Sementara off, udah hasilnya. Langsung error. Tidak berfungsi. Maka kanjak kok masuk kira. Balik kajak bemu dong. Nah, balik pi kajak pada cing lewat anu pas. Oh, baik. Iri tamah apa tu nasa? Makin makan lemur. Nek nama kalau lemur. Pak kawe-kaweri ya Pak Kumir. Coba nyalain Han. Ya.
gambarnya hanya logo seperti ini. Ya, nggak bisa dimatiin, nggak di tombol on off-nya. Matinya mesti dicabut. Ya, itu saja. Di oke, udah mulai nyala nih ya. Loading. Ya, keyboard mulai dinyalakan dengan tipe S950. Setelah loading, loading full hanya suara relay yang seolah nggak kontak untuk merintah tombol-tombol LED. Jadi semua nggak aktif. Semua nggak aktif. Nggak ada yang bisa untuk diaktifkan. Kurang lebih kerusakannya error.